Selamat siang pemirsa Banjarmasin Bos Group. Saat ini saya Roy, reporter Banjarmasin Bos Group, berada di penangkaran anggrek dan kantong semar yang ada di Kelurahan Karang Taruna, tepatnya di wilayah Karang Jawa. Itu yang kita lihat di belakang saya. Ini cukup banyak beragam jenis anggrek. Dan untuk kantong semar nanti ada di seberang sana, nanti kita lihat. Anggrek panda, Pak ya? Panda. Pemirsa, ini penampakan anggrek tebu yang diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun dan harganya cukup wow. Yang seperti ini, menurut penuturan dari Pak Angkasa, ini harga jualnya sudah sekitar 30, bahkan mungkin lebih. 30 juta loh, guys. Luar biasa. Perkirakan usianya sekitar 15 tahunan pemirsa, luar biasa ini penampakannya. Ya, ini anggrek apa nih Pak? Bisa disebut nih Pak? Kalau ini anggrek tebu. Jadi ini kalau bahasa Latinnya Gramatophyllum speciosum. Itu habitatnya itu di Kalimantan itu ada. Ya, kemudian terus, ini anggrek hitam. Ini anggrek hitam dari Kalimantan Tengah atau kolagen, bahasa Latinnya kolagen ekstrat, kolagen pandurata. Kalau yang ini anggrek mutiara. Anggrek mutiara. Latinnya kolagen. Anggrek mutiara nih Pak ya? Okay, kolagen ekstrata. Ini dari daerah Kalteng. Kalteng juga. Kemudian yang ini. Ya. Ini Phanerogys gigantea. Ini dari Kalimantan Timur. Kaltim lah ya. Kalau yang di atas itu para Phalaenopsis labukensis. Anggrek apa? Kalau anggrek yang sebutan umum anggrek apa? Anggrek ekortikus. Ekortikus. Jadi emang bentuknya memanjang begini aja Pak ya? Jadi ini daunnya kayak ekortikus. Jadi makanya kenapa dipanggil anggrek ekortikus. Ini yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam anggrek yang dilindungi. Apa aja Pak? Yang dilindungi apa aja Pak? Yang dilindungi ini Anggrek tikus ini ya. Kemudian Phalaenopsis gigantea. Anggrek hitam. Anggrek hitam. Ekstrata. Ini Pak ya. Anggrek tebu tadi ya. Jadi memang kalau yang anggrek ekor tikus ini bentuknya ya seperti ini Pak ya. Tapi bisa berbunga juga nantinya. Berbunga. Ini dari Kalimantan Timur. Harganya Pak berapa ini Pak? Ini indukan ya? Indukan. Kalau harga pasar biasanya kalau segini ini kan karena panjangnya hampir 2 meter mas, agak besar. Bisa didapat. Kemudian kalau harga pasar sekitar 4 juta 5 jutaan. Yang kalau seperti ini ya. Ini adalah anggrek hitam lehari. Ini penampakannya, ini langka karena di lingkungan terbuka di alam ini sudah tidak ada lagi. Sudah banyak habitatnya yang berubah fungsi menjadi perkebunan, sehingga anggrek hitam pelihara ini sudah tidak ada lagi dijumpai di alam terbuka. Kalaupun ada mungkin sudah sangat susah ditemui. Ini adalah anggrek mutiara, termasuk jenis yang dilindungi. Ini tampilan anggrek tebu pemirsa. Harganya satu batang ini sekitar 100.000. Pemirsa Banjarmasin Bos Group, ini anggrek juga, tapi jenis anggrek tanduk rusa. Karena disebut demikian, ya ini seperti yang terlihat performanya, tampilannya kayak tanduk gitu ya. Nah ini ya, itu pohonnya. Nah gede. Penangkaran khusus untuk tanaman anggrek
Anggrek spesies sama Nepenthes atau kantong semar. Sejak kapan nih Pak? Ini kalau secara resminya memang tahun 2020. Kalau dari hobi udah lama saya. Ini sudah ada sekitar berapa jenis Pak atau spesies atau mungkin dan juga berapa banyak kira-kira jumlahnya ini? Kalau anggreknya mungkin sekitar 70-80 jenis. Kalau dari jumlahnya mungkin sekitar 7.000-8.000 pohon. Kalau untuk itu anggrek? Yang kantong semar? Kantong semarnya kalau jenisnya itu sekitar 10-an. 10 jenis? Okay. Jumlahnya kira-kira? Jumlahnya sekitar antara 1.500-an. Okay. Ya, jadi tujuan Bapak untuk apa nih menangkarkan Pak ya? Oke, ini menangkarkan. Ini motivasinya apa nih Pak ini? Ini soalnya kan selama ini kan saya sudah keliling beberapa tempat. Ini kalau anggrek spesies ini banyak yang sudah apa ya di alamnya udah hampir punah. Soalnya anggrek spesies itu secara umumnya itu istilahnya dilindungi. Tetapi kan ada kategorinya, ada set 1 sama set 2. Kalau set 2 itu masih terancam punah di alam, kalau yang set 1 itu udah punah lah. Jadi hanya ada di penanganan. Jadi sementara sejauh ini memang ini hitung-hitung tidak ada untuk bisnis belum nih ya? Belum masih. Memang semata-mata masih ingin melestarikan supaya tidak punah gitu ya. Apalagi kalau seperti kayak kantong semar itu gimana Pak? Untuk pasarnya ada nggak Pak kantong semar ini? Kantong peminatnya gitu? Masih sangat terbatas nih peminatnya. Gitu ya. Nah, mungkin hanya orang-orang yang tertentu aja. Kolektor barangkali ya. Dari beberapa yang pernah Bapak beli di tangan daerah lain itu yang termasuk yang mahal yang jenis apa Pak? Atau apa, tanaman apa itu? Anggrek Pak ya? Anggrek apa tuh contohnya Pak itu? Untuk ini contohnya kayak ekor tikus yang ada di sini. Ekor tikus tadi ini Pak ya? Saya dapatnya itu harga 1 juta satu pohon. 1 juta satu pohon. Kalau dihitung-hitung Pak, mulai dari Bapak ini investasi lahan sampai ini apa greenhouse-nya kemudian semua tanaman udah habis berapa kira-kira Pak ini? Lumayan Pak. Kalau lahan sendiri saya dulu beli hampir 90 juta. Greenhouse-nya saya bangun habis 40 jutaan, belum rak, belum tanaman. Mungkin Pak total antara 150-200 jutaan. Sudah habis nih Pak, sudah masuk ke sini semua ya. Dan belum menghasilkan apa-apa berkali seperti itu ya. Masih belum. Mungkin ada ya sih teman yang beli 1-2 tapi kan sudah hasil jutaan anak-anaknya. Greenhouse di sebelahnya yang menjadi tempat penangkaran kantong semar. Nah, inilah wujudnya pemirsa Banjarmasin Mas Group, kantong semar bagi Anda yang mungkin baru sebatas pernah mendengar. Nah, ini wujudnya. Nah, yang ini adalah indukan kantong semar. Jadi nanti dari indukan ini bisa diperbanyak dengan cara di-stack. Ini rata-rata diperoleh dari Kalimantan Tengah dan juga ada dari Kalimantan Timur. Nah, pemirsa Banjarmasin Bos Group, ini adalah kantong semar yang masih tertutup ya. Kita lihat nih bagian atasnya masih tertutup dan ini secara alami memang dia ada cairan di dalam ini. Seperti ini coba saya goyang. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini ada airnya. Ini air alami. Nah, itu tuh kelihatan ya. Nah, itu air memang air yang ada di kantong semar ini. Dan dari beberapa literatur ini ada manfaat untuk kesehatan. Yang disebut kantong semar ini kantongnya sudah terlihat. Jadi memang masih kecil karena pohonnya juga masih kecil. Tapi nanti ketika ini sudah tumbuh sampai besar karena juga bisa sampai berpuluh sentimeter tingginya. Nah, ini juga otomatis kantongnya juga akan besar. Ini kalian lihat ini kantong semarnya. Nah, ini pemirsa yang tampak mungil ini juga kantong semar. Nah, ini memang dari apa ya? Jenis yang berbeda. Nah, ada beberapa jenis kantong semar itu ada beberapa jenis. Ini adalah beberapa jenis tanaman yang juga ditangkarkan di tempat ini. Di luar dari jenis anggrek dan kantong semar.
yang mengalami kelainan genetik, hingga juga turut di starikan di tempat penangkaran Floranesia ini.